Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk latihan perdana burung derbynya. Derby saya latih perdana ini ada 17 ekor. Yang di sana masih sisa berapa yang belum siap kayaknya. Karena bulunya masih belum 100%, maksudnya masih 70% dalam kondisi pemulihan bulu. Yang ini juga ini masih belum fit, maka kita latihan perdana untuk yang fit saja kita pilih. Dan ini kita pilih ada 17 ekor untuk derby. Kalau umum enggak bawa umum, ini untuk derby semua. Derby, oh itu. Kita lepas dengan jarak 7 kilo aja latihan perdana. Pupung cuaca agak mendung sebenarnya, tapi ya kita berangkat saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat, kita sambung nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim, burung kita lepas. 1 2 3, 17 ekor. Latihan perdana, dia langsung ke selatan. Oke, masih muter di atas, kita lanjut nanti, kita tunggu di rumah, kita pulang aja. Oke, burung sudah mulai datang. Kita buka dulu. Merpati masih koloni, masih tetap koloni, nggak tahu jumlahnya masih tetap 17 atau berkurang, tapi kayaknya tadi semua ikut koloni, nggak misah. Oke, terus tetap 17 ekor. Mati masih utuh. 17 ekor. Latihan perdana. Ya, untuk yang lainnya kita lepaskan dulu biar bulunya cepat halus ya. Oke, kita buka biar bulunya cepat halus, kita buka dulu. Oke, oh,
Ayo yang lain juga ikut keluar. Oh, dia masih tetap ikut ngawang lagi. Untuk kameranya saya pakai apa S-Fish untuk memantau kedatangan burung karena sebentar lagi mau lomba, jadi biar enak mantaunya. Nah, ini saya tambah dengan yang umum. Lumayan guys. Gak tahu nanti dealnya untuk lombanya kita ikut berapa, cuma yang sudah kelihatan apa perform itu ada 17 ekor untuk derby. Yang lain masih nunggu pemulihan untuk bulunya. Bulunya masih apa banyak yang rontok. Jadi kita oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.